Pemirsa, identitas korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di Jalan Inspeksi Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat telah terungkap. Ya, korban adalah warga Cilacap, Jawa Tengah yang bekerja di Kota Bekasi. Polisi telah mengetahui identitas korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di Jalan Inspeksi Kalimalang di tempat pembuangan sampah dekat permukiman warga Kayu Ringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin kemarin. Identitas korban diketahui setelah pengembangan dan keterangan 7 saksi serta adanya laporan warga kehilangan keluarganya. Korban berinisial DS diperkirakan berusia 20 tahun, warga Desa Mulyasari, Kecamatan Majenang, Cilacap yang bekerja di Bekasi. Kita bisa mengidentifikasi inisialnya DS. Ya, tentunya juga ini akan kita kembangkan, di mana kita akan konfirmasi kepada pihak keluarga, kemudian rekan kerjanya, termasuk juga lokasi lain yang mungkin sebelumnya korban datangnya atau singgah. Sehingga diharapkan ini menjadi petunjuk untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus korban mutilasi ini ditangani petugas Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Bekasi Selatan. Saat ini polisi masih mencari potongan tubuh yakni kepala dan kaki korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.